Jurus 3K untuk karyawan kebal krisis. Kalau Anda sudah tahu besok bakalan hujan, pasti Anda bawa payung. Kalau Anda sudah tahu 2023 bakalan krisis, pasti Anda sudah siap dari sekarang. Hanya mengeluh dan menyesali nasib sama sekali nggak ada gunanya. Seorang teman saya bercerita, dia sangat ingin punya bisnis internet dan menghasilkan uang dari rumah. Namun terbentur dengan modal yang belum cukup. Nah, karena keinginannya sangat kuat dan dia yakin bisa sukses di bisnis ini, akhirnya dia nekat pinjam uang ke saudaranya. Dan boom, setahun kemudian dia mendapatkan 100 juta pertama dari bisnis ini. Untuk menjadi karyawan yang kebal krisis, ingatlah 3K ini. K yang pertama adalah kendaraan bisnis atau platform bisnis yang bisa mewujudkan impian Anda. Bukan gaji yang menolong Anda dari krisis, melainkan income yang ada dalam kendali Anda. K yang kedua adalah komitmen. Komit ingin mencapai goal Anda. Sesulit apapun, Anda harus komit mencapai goal Anda. Anda tidak bisa memutar waktu dan menyesali nasib. Maju terus sampai mencapai goal Anda. K yang ketiga adalah konsisten. Lakukan terus sampai Anda berhasil. Orang yang cerdas tapi moody dikalahkan oleh orang biasa yang konsisten. Disinilah keteguhan hati Anda diuji. So, mau kebal krisis, ingat 3K. Ya, kendaraan bisnis, commitment on goal, dan konsisten. Kalau belum punya kendaraan bisnisnya gimana? Komen aja, kendaraan bisnis.